Okey, pada akhir video ini anda akan dapat menentukan image bagi suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okey, kita lihat contoh 1. Fungsi f ditakrifkan oleh fx 3x tambah 5 per x di mana x tidak sama dengan sifar. Okey, cari yang pertama a f 5. Okey, penyelesaiannya. Ini sebenarnya kan macam penggantian yang awak belajar dalam ungkapan algebra yang ada nilai, masuk nilai x kan? Okey, dalam persamaan linear dulu pun ada masuk nilai x. Okey, katakan contoh dibagi x sama dengan 3. Okey, gantikan dalam y sama dengan x tambah 4. Jadi, bila kita gantikan nilai x ini 3 dalam persamaan ini, ianya akan menjadi x itu 3 eh. 3 tambah 4. Jadi, y ini kita dapat 7. Okey, sama je macam ni. Cuma sekarang y itu fx. Okey, dan terus diberi f5, maksud 5 itu adalah x. Okey, jadi yang pertama penyelesaiannya f5. Okey, sama dengan 3. Okey, yang x ini. Okey, yang x ini cikgu ganti 5. Okey, dan teruskan tambah 5. Okey, sekali lagi x perkan dengan 5 juga. Okey, jadi 3 darab 5 dapat 15. 5 bagi 5 dapat 1. Jadi dapatlah 16. Okey, siap. Nampak eh? Cuma menggantikan nilai x sahaja. Okey, seterusnya B. Image bagi 1 per 3 di bawah F. Okey, image bagi 1 per 3. Okey, jadi maksudnya sekarang ni sama saja. Okey, erti kata lain F 1 per 3. Okey, sama juga. Kita hanya perlu gantikan ke dalam persamaan yang atas ini. Okey, maksud sama, cuma cara arahan itu berbeza. Jadi, kena faham. Okey, jadi B. Okey, F 1 per 3 sama dengan. Okey, sama eh. 3. X ini cikgu gantikan dengan 1 per 3. Okey, teruskan. Tambahkan dengan 5. Perkan. Okey, X sekali lagi di bawah adalah 1 per 3. Okey, jadi yang ini bila diselesaikan 3 dengan 3 ni kita boleh selesai jadi 1 tambah 15. Okey, jadi dekat sini pun kebetulan eh. Okey, dapat 16 juga. Okey, seterusnya C. Okey, C. Okey, nilai-nilai X yang mungkin apabila imejnya ialah 8. Okey, ini lain sikit lah sebab dia kata imejnya 8. Okey, bila imej 8 ini memberi maksud fx ini adalah 8. Okey, bukan lagi X ya. 8 ini bukan lagi X tapi 8 ini adalah fx. Okey, jadi bahagian fx ini. Okey, cikgu gantikan dengan apa? Ini dia. 3x tambah 5 per x. Okey, dan samakan ia dengan 8. Okey, jadi ini, okey, kita darabkan semua dengan x. Kenapa darab semua dengan x? Sebab kita tak nak bekerja dengan adanya penyebut x di sini. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat, okey, 3x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 8x. Susun semula, ianya akan jadi, kita bawa semuanya ke kiri ya. Okey, jadi 3x kuasa 2 tolak 8x tambah 5 sama dengan sifar. Okey, ini kan 8 kita bawa sini. Dia jadi tolak 8x. Letak dia di tengah sebab kalau bentuk kuadratik yang ada x tu di tengah kan. Okey, yang tak ada apa-apa, tak ada x di hujung. Okey, jadi dekat sini kita bolehlah fakturkan. Okey, awak dah belajar pun pemfakturan ni. Okey, jadi sepatutnya tak ada masalah. Jadi kat sini kalau cikgu fakturkan 3x akan dapat 3x darab x kan. Okey, untuk dapatkan 5, 5 darab 1. Okey, sebab dia positif, dia 12, cikgu letak negatif lah. Sebab kat tengah ni dia nak negatif kan.
Okey, nanti cek baliklah macam mana pemfaktoran ni. Okey, dalam video-video cikgu pun ada ya. Okey, ni sama dengan sifar. Jadi apa nilai x? Okey, 3x tolak 5 sama dengan sifar. Jadi x-nya sama dengan 5/3. Dan satu lagi x tolak 1 sama dengan sifar. Jadi x-nya sama dengan 1. Okey, kita pergi contoh kedua. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fx sama dengan 2x tolak 3. Okey, kat sini ada satu lagi ciri baru. Okey, modulus eh. Okey, ada modulus kat sini. Jadi cari, okey, yang pertama nilai bagi f negatif 2 dan f 4. Okey, tengok penyelesaiannya. Okey, ini graf dia ya. Okey. Okey, dia nak bagi f negatif 2. Jadi maksudnya negatif 2 ini adalah x kan? Okey, jadi kita gantikan nilai x dalam inilah. Okey. Jadi yang pertama ni a. Okey, f negatif 2 sama dengan, okey, 2. Okey, x itu cikgu gantikan. Ni ya, perhatikan soalan ni. Okey, ada x di situ. Jadi, cikgu gantikan dengan negatif 2. Okey, kemudian tolak 3. Ada modulus. Okey, mana datang ni tolak 3 atas ni ya. Tengok. Okey, tolak 3. Jadi, sekarang ni ada modulus ni. Jadi, negatif 4 tolak 3. Okey, negatif 4 tolak 3 adalah negatif 7. Oleh kerana ada tanda modulus ni, pagar ni kita panggil modulus. Jadi, jawapan akan positif sahaja iaitu 7. Okey, seterusnya untuk F4. Okey, sama sahaja, ganti sahaja. 2, X-nya jadi 4 tolak 3. Jadi, 8 tolak 3 ada modulus ya. Okey, ni tak ada masalah sebab positif. Okey, 5. Di jawapan akhir tetap 5. Okey, selesai. Okey, kita tengok B. Apa soalannya? Nilai-nilai X dengan keadaan Fx sama dengan 5. Okey, Fx tu yang 5. Maksudnya imejnya yang 5. Bukan X ya. Jadi, kita kena cari X sekarang. Okey, untuk B. Jadi, Fx sama dengan 5. Okey, fx-nya apa? Ni atas ni ya. Cikgu padam, cikgu conteng ni. Okey. Fx-nya yang atas ni. Okey, jadi kita masukkan nilai fx 2x tolak 3. Okey, ada modulus dan jawapannya 5. Kemudian disebabkan ada modulus ni, jadi nanti kita perlu buat 2x tolak 3 sama dengan 5. Dan ada satu lagi, 2x tolak 3 sama dengan negatif 5. Okey, nampak eh? Ada dua jawapan untuk 5 ni, satu positif, satu negatif. Dan tanda modulus tu untuk yang ini dah tak ada lah. Okey, jadi kita cari apakah nilai x. Okey, 2x sama dengan negatif 3, pindah sana. Jadi 5 tambah 3 jadi 8. X seterusnya 2 pindah sana darabkan, pindah jadi bahagi. Jadi 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, yang ini pula 2X okey sama dengan negatif 5. Negatif 3 ni pindah sana tambah 3. Jadi dapat dekat sini negatif 2. Jadi X sama macam tadi, darab pindah jadi bahagi. Negatif 2 bahagi 2. Jadi jawapannya negatif 1. Okey, itulah dua jawapan ya. Dekat sini boleh letak atau lah. Okey. Okey, sebab dia nak nilai-nilai X. Jadi kalau soalan tu ada nilai-nilai, selalunya X tu ada 2. Okey. Okey, seterusnya kita jawab C. Untuk C, nilai-nilai X yang memetakan kepada diri sendiri. Fx sama dengan X. Inilah dia. Memetakan kepada diri sendiri. Jadi sekarang fx-nya ada modulus tadi. 2x tolak 3. Okey, sama dengan x. Jadi kalau macam ni, sama macam B tadi. Dia ada positif dan negatif lah. Okey. Jadi kita akan pecahkan dia. 2x tolak 3 sama dengan x yang positif. Dan satu lagi 2x tolak 3 sama dengan negatif X. Okey, ada 2. Okey, jadi sekarang boleh cari nilai X dengan mudah sajalah.
Okey, X kita kumpulkan. 2X tolak X dapat X. Jadi negatif 3 kita pindah sebelah kanan. Jadi dapat positif 3. Okey, seterusnya yang ini pun sama. Okey, X bawah sana jadi 2X tambah X jadi 3X. Okey, negatif 3 ke kanan jadi positif 3. Jadi X 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, sama saja ya. Okey, jadi sini ada atau. Okey, ada dua jawapan. Okey, seterusnya D, domain bagi fx lebih kecil 1. Okey, domain bagi fx lebih kecil 1. Jadi fx dikata lebih kecil 1. Okey, sama fx tu gantikan 2x tolak 3 kan? Okey, lebih kecil 1. Okey, sebab dia ada positif negatif, jadi kita boleh tulis dia sebagai 2x tolak 3 lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1. Okey, sebab dekat bila kita buka je tak ada modulus. Okey, yang ini dah tak ada modulus, memang dia akan jadi macam itulah. Satu positif, satu negatif. Kemudian kita selesaikan. Okey, 2x tolak 3. Okey, ini akan jadi negatif 3 pergi sana. Okey, akan jadi negatif 4. Okey, jadi sini 2x. Okey, negatif 1 tambah 3 kan? Okey, yang sini 1 tambah 3. Okey, nampak eh? Negatif 3 ni dia ke sana dan juga ke marilah ke apa ke kiri. Okey. Kemudian cikgu selesaikan ini dapat 2. 2x ini dapat 4. Okey, kita selesaikan dia. Jadi kalau dekat sini kalau kita pindahkan 2 ini dia akan jadi 2 bahagi 2. Jadi dapat 1 lah ya, ataupun tak apalah cikgu tulis. 1 per 1 untuk permulaan jadi 2 bahagi 2. Kat sini tinggal X sahaja dan sini 4 bahagi 2. Okey, jadi dapat X tu antara 1 dan juga 2. Okey, siap. Okey, seterusnya kita jawab E pula. Okey, tengok soalan E. Domain bagi FX lebih besar sama 3. Okey, ni sebab ruang dah tinggal. Okey, hanya E kan, jadi cikgu letak tengah eh. Okey, fx lebih besar sama 3. Sama macam tadilah, fx ni kita gantilah dengan ni atas ni kan. Jadi, 2x tolak 3 lebih besar sama 3. Okey, kita buang modulus. Jadi, dia akan jadi 2x tolak 3 lebih kecil sama negatif 3. Dan 2x tolak 3 lebih besar sama 3. Okey, cikgu kenapa satu lebih kecil, satu lebih besar? Okey, kenapa agaknya? Sebab yang satu ni berubah daripada positif ke negatif. Dulu waktu menengah rendah dah belajar kan, terus jadi lebih kecil lah. Dia dah berubah kan? Tiga ni, okey, berubah ke negatif, terus dia punya tanda ini pun automatik berubah. Dia akan jadi 2x tolak 3. Okey, ni terbalik eh. Dia lebih kecil daripada negatif 3. Dan dia lebih besar daripada. Okey, dan kalau saya pecahkan dia jadi macam atas ni lah eh. Okey, jadi seterusnya 2x. Sama saja macam persamaan linear, bawa pindah sana. Dia akan jadi negatif 3 tambah 3. Jadi dapat sifar. Okey, jadi x akan jadi sifar bagi 2 dapat sifar. Okey, yang ini juga sama. Negatif 3 pergi sana. Okey, ke sini 2x. Lebih besar sama 3. Okey, tambah 3 dapat 6. Jadi, x 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, ada dua jawapan juga. Okey, siap. Itu sahaja untuk video kali ini. Okey, sekiranya ianya memberi kefahaman kepada kamu, silalah share, like dan jangan lupa subscribe. Okey, sekian. Terima kasih. Thank you.